InsyaAllah. Ini orang-orang. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, kawan-kawan, di channel MC ini. Ya, saat ini saya berada di pelataran Masjidil Haram. Ya, baru saja selesai mengikuti pelaksanaan sholat terawih. Ini bubaran para jemaah, kawan-kawan. Jadi ternyata cukup ramai ya, walaupun di masa pandemi. Jadi kaum muslimin tetap cukup ramai mengikuti pelaksanaan sholat tarawih, walaupun untuk tahun ini berbagai macam aturan undang-undang yang harus diikuti dan ditaati oleh setiap para jemaah. Ya, itu kawan-kawan, indah sekali. Bangunan masjid yang kita lihat saat ini adalah bangunan masjid baru, yaitu Masjid Malik Abdullah. Ya, kawan-kawan. Dan untuk masa pandemi kali ini, pelaksanaan sholat tarawih hanya 10 rakaat, kawan-kawan. Hanya 10 rakaat, yang tadinya 20 rakaat. Kawan-kawan, para jemaah baru saja keluar dari melaksanakan salat. Kita semakin menjauh, kawan-kawan, dari pelataran atau dari bangunan masjid, karena kita sama-sama kembali ke rumah masing-masing. Ini pagar besi, pagar betis, kawan-kawan. Para petugas, para polisi mengamankan para jemaah. InsyaAllah. Ini orang-orang. InsyaAllah. Tuh, ternyata mereka ramah ya. InsyaAllah. Oke, kita lanjut, kawan-kawan, sambil jalan. Ya, sambil kita tetap melihat panorama pelataran Masjidil Haram ini. InsyaAllah indah sekali, menakjubkan. Kita ambil jalan sini, kawan-kawan.
menuju Hotel Anjum. Ya Allah. Subhanallah, alhamdulillah. Walaupun agak telat. Ini tanggal berapa ya? Kalau enggak salah tanggal 10. Ya. Tanggal 10 atau tanggal 11 ya. Sampai lupa tanggal deh. Nah, ini kita masih bisa menyaksikan bangunan masjid baru, Masjid Malik Abdullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Suasana malam Kota Mekah ini masyaallah kawan. Assalamualaikum. Asker mau enggak sawit asker? La la man sawit. Hena. Ayo. Ayo asker mau sawit. Ala ala wajhi ana. Jazakallahu khair. Nah, itu tadi kawan-kawan kita ditegur itu oleh polisi. Ya, kita sebenarnya sih pintar-pintar ngomong aja sebenarnya. Banyak loh, sering loh kawan-kawan kita itu yang ke pergok gitu. Jadi rekaman mereka terpaksa harus dihapus. Tapi alhamdulillah tadi karena alasan memang jitu, jadi alhamdulillah lolos juga dan selamat juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, kita closing dulu ya. Insyaallah kita akan berjumpa di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.